Buka bersama sekalian reuni, terus kita ketemu ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita udah punya band masing-masing. Iya. Terus iseng-iseng buat. Iya. Bikin band baru, tapi gak langsung berjalan sih. Awalnya 2014 sampai 2015 karena Putri kan kerja. Terus 2016 sempat vakum. Barang lagi tahun 2019 ya, barang lagi mulai bikin single-single, iya, buat bikin lagu-lagu, bikin karya-karya. Terus kenapa bisa jadi ke sampai cover ya kemarinnya, karena kita kemarin pernah ikutan ikutan lomba ya, cover Geisha Gen FM dan Musika Studio, dan alhamdulillah kita dapat juara satu. Nah hadiahnya itu bikin single ya, cover Stephen Pasaribu belum siap kehilangan, gitu. Makanya bisa sampai ke musika. Saya susah menemukan. Alhamdulillah kita kontrak juga. Alessa tuh sebenarnya nama kita bertiga. Singkatan nama. Andri Elton Putri Sasi. Jadi Alessa. Tapi tuh sebenarnya dari bahasa Italia juga ada artinya. Ternyata ada artinya juga. Ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan musik kita bisa menjadi penolong moodnya kalian. Gitu. Ya kalau kesulitan sih pasti ada sebelumnya. Karena kan nyanyinya cowok ya. Iya. Jadi beda. Suara cewek. Beda. Terus dibikin lebih ke band itu lumayan susah sih. Dibikin jadi. Kan itu Stephen solo kan ya, solo iya. Terus dibikin band susah juga lumayan, tapi alhamdulillah bisa. Dan awalnya kita bukan lagu itu ya? Iya, awalnya bukan. Awalnya bukan lagu itu yang di... Kita kasih opsi beberapa, terus pihak A&R akhirnya milihnya yang susah. Kalau itu setelah kontrak ya? Iya, kita setelah kontrak, ternyata ada proyek karya besar dan alhamdulillah. Terus sebelum, iya. Sebelumnya kita sering bawain lagu itu juga. Oh iya, betul. Kalau pasti ada. Terus ada inisiatif dari Ayana Iner, suruh bikin cover mungkin lagu. Sebelumnya versinya. Kalau dulu versi rock. Iya, dulu versi rock lebih keras. Iya, lebih. Cuman dibikin gimana sih? Lebih pop. Lebih soft ya. Dan bilang fiturnya juga sama Adi Rambe. Iya. Thank you.
Kalau aku sih banyak juga sih, terutama top 40 kayak lagu-lagu British, Coldplay gitu, terus Kane, Day Glow, kayak gitulah. British News juga sih banyak sih. Nah, kalau aku karena bukan belum bisa bikin lagu, jadi mungkin lebih ke suka vokal aja kali ya, kayak Dua Lipa, Raisa gitu kan sih. Aku sama sih. Pasangnya. Iya, kalau dengerin pasti masih itu pasti ada lah. Coba ya, banget ya. Di beberapa list lagi itu pasti ada pun. Baik. News seperti lah. Banyak lah, banyak. Kalau di Indonesia banyak lah. Sama Raisa juga pengen ya. Pengen juga sama. Masih itu sama Noah juga. Sama Noah. Iya betul. Soalnya banyak, emang banyak musisi musisi sekarang ya. Luar biasa Indonesia. Kalau luar negeri kayaknya enggak ya. Kata nih, sama siapa kolaborasinya? Kalau kayaknya sama Blackpink. Waduh. Blackpink. Oke, sama Blackpink. Iya, pengennya sama Jennie. Tapi lebih ke pencipta musik sebenarnya. Ini kan dia yang suka bikin jadi kebetulan kita ke British ya? Ya, rencananya. Ya, tapi itu gimana ya nanti? Ya, balik lagi. Ya. Kita rencana single pertama itu lebih ke kaya British gitu sih. Ya, jadi ya kayak mirip-mirip. Iya, bisa gitu. Karena emang yang kepilihnya lagu yang itu. Karena kita udah kasih banyak. Kita kasih opsi beberapa hal kayak genre balad. Ya. Terus agak beragam lah ya. Iya, beragam. Cuma ini pilihnya ya. Ya doain aja mudah-mudahan cepat rilis. Ya mudah-mudahan suka sama karya Alessa sih, pasti diterima sama seluruh masyarakat gitu. Paling gitu ya. Mau muda, mau apa? Semua kalangan makanya ya. Mudah-mudahan. Kedepannya next kayaknya yang pertama rilis dulu kayak rilis lagu dulu. Karena dari kemarin cover terus, rilis lagu sendirinya. Yeah. Udah banyak yang nanyain. Mana nih lagunya? Iya. Pasaran. Itu paling rencananya ya. Oke, okay, rapid test. Jawab cepat. Nyanyi lagu sendiri atau nyanyi lagu orang? Lagu sendiri. Karena mudah. Karena mudah diingat. Udah nempel di luar kepala. Enggak beban ya. Oke. Okay. Nonton konser musik atau nonton film? Nonton film. Film. Aku film. Karena aslinya introvert gitu. Iya. Suka banget deh. Film. Paling nonton konser. Nonton konser. Ya, kalau kita nonton film. Kenapa tuh? Karena ya senang beda aja. Kayak kan kalau lagi perform sama kita nonton beda, beda. Rasanya, vibes-nya beda. Selamat Pak. Bagus sekali. Referensi juga. Oke, next ya. Ghosting atau di ghosting? Ghosting. Ghosting. Okay, next.
Nongkrong di kafe apa jalan-jalan ke mall? Nongkrong di kafe, jalan-jalan ke mall. Nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe. Aku nongkrong di kafe karena kadang-kadang malas kalau jalan-jalan gitu, lebih enak cari di ini aja gitu, belanjanya di online aja. Sakit kaki kalau ke mall. Lu sukanya lihat-lihat apa gitu. Cuci mata apa gimana nih, Pak? Cuci mata. Kalau waktu di kafe, soalnya suka ngopi, doyan ngopi. Enggak, dia doyan gibah sebenarnya. Anak senja nih. Anak senja kan. Oke, terakhir ya. Netflix atau Disney? Disney. Netflix. Disney. Kalau aku nih Disney karena aku lebih suka kartun. Iya. Lebih apa ya? Kayak inner child-nya dikasih makan gitu. Inner child-nya dikasih makan. Kayak masa kecil itu. Iya, betul. Netflix ya. Aku suka film. Film horor ya. Iya, action horror suka banget. Action horror yang gitu-gitu suka. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Thank you. Yeah.